Udah berangkat tuh. Malam ini kita dapat orderan ke daerah apa namanya ini, Di? Sepi tanah sekali, tanah sereal. Daerah susukan ini ya. Malam-malam begini kita selalu berjuang. Tapi masih ada kehidupan. Kita di doang untuk menyeramkan. Ya, kita berjuang untuk menghidupi diri sendiri dan menghidupi orang-orang di bawah perlindungan dan pertanggungan. Bang Andri selalu sukses. Amin. Berkarya demi memperkaya Lalamu. Berjaya Lalamu, agar kita juga bisa berjaya. Minimal ke bagian ujung-ujungnya ya, gak Bang Andri. Nanti kita, walaupun tipis-tipis, zaman sekarang gak bisa tebal-tebal. Tipis-tipis aja udah alhamdulillah. In 700 meters, turn left on Susukan. Kalau mau tebal-tebal ke Papua sono kali, nah, bisa itu. Ya, jadi menjalani hidup itu harus ikhlas-ikhlas aja. Walaupun kita dilempar ke daerah sepi seperti ini. Ini banyak dendamin atau apa di sini kan kita kan nggak tahu gitu ya. Masya Allah. Itulah hidup ya, demi perut lapar dan demi bisa lewat. Oke Bang Andri, ada kultum atau kuliah apa? Atau ada mau melawak? Ini kita jam berapa malam ini lihat ini? Jam 12 ya, mau 12. Nah ini posisi kita di sini ya, dan tetap berjuang ya untuk kehidupan ya, walaupun Bang Andi in 300 meters ya, orang tuanya turn left on Susukan then turn right. Sekarang udah 2024, kalau dulu 1994 ya kayaknya. 30 tahun yang lalu. Oke, nanti kita lanjut ya sahabat-sahabat sekalian. Teringat sebuah pepatah, jika engkau ingin menjadi kaya raya, maka buatlah pilihan-pilihan yang mana orang tidak bisa memilih, tetapi kamulah yang memilih untuk mereka. Salam dari Bang Faiz atas Algo Lalamu.